Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pario nggak tahu nih 150 apa 125 ya bro ya. Jadi dia minta buatkan knalpot racing dari SKR Racing Ecos. Nih kita berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, Mang, standar 2, Mang. Yang biasa dikomunikasikan via WA di 08151394 3798. Ini full stainless ya bro ya. Kita perhatikan dulu untuk beberapa material yang dipakai dalam pario ini ya. Untuk leher depan 26, di sini ada 28, 3 cm stopper ya. Terus di sini ada 32, terus gua press ya. Ini panjang 7 cm, terus ada cacingan kayak gini ya, brewe, ada 1 2 3 4 ya. Terus di sini 38, terus ada lagi di sini ada 2 lasan. Dari 38 ini kerucut ya, kerucut cukup lumayan lah, 15-17 cm ya. Terus di sini ada cacingan 2 dan inlet 50 seperti ini ya bro ya. Untuk per double di bagian atas dan di bagian bawah, ini pernya juga terbuat dari stainless. Cuma karetnya aja yang tidak bisa dibuat dari stainless ya. Ada logo SKR nya untuk di bagian per kayak gini. Dan dudukan per juga stainless, tebel 3 mili, sedangkan karet pernya ini gua buat 1,5 mili. Oke, terus inlet 50, terbuat dari stainless juga, bahan 1,2, kecuali pelat ini ya. Pelat ini bahan 1 mili, brewe. Untuk dari bagian depan sana, nyampe ke sini, 1,2. Dari sini, nyampe sini 1 mili, karena ini gua buat dari pelat ya. Dari pelat. Oke, 1 mili. Dari sini ke sini, nyampe ini isinya semua 1,2, brewe. Kecuali saringan, itu pakai diameter 0,8 ya, tebalnya itunya. Mediumnya atau tebalnya. Untuk pegangan seperti ini brewo, tebal ya. Ini lumayan lah kuat ya. Terus di sini juga kasih pegangan karena requestan yang ngaceng ya brewo. Jadi ini requestan ada plat dari sini ke sini dan tadinya mau dipasin di sini, cuma orangnya nggak mau ya. Maunya di bagian atas saja biar nggak ngalang-alangin di sini katanya. Dan akhirnya gua buatkan plat melintang dan malang seperti ini ya brewo. Dan ini cukup membantu, jadi tidak rawan patah dan tidak rawan jebol ya. Kayak gini, untuk inlet di belakangnya sini gua pakein diameter 50 ya, pakai monyongan kancingan seperti ini. Dan apalagi yang kita bahas, kayaknya sudah ya bro. Penampakannya dari jauh seperti ini bro, agak ngaceng ya. Ya keren sih, lebih spot dilihatnya ya, kayak gini. Dan untuk hasil suaranya kita simak bareng-bareng aja. Om pinjem om ya. Pinjem boleh om ya, pinjem ya. Wow, udah CDE-nya udah gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyala bro. Oke, lampu jauh nyala. Oke, udah connect semua ya. Kita tinggal pencet starter, mudah-mudahan hidup. Wow. Udah mainan kayaknya nih. Iya. Pakai apa aja? Gak tau, orang bengkel. Oh, orang bengkel. Oh. Mantap bro, royal sekali ya. Jadi ya seperti itulah kalau mau main motor ya. Yang jelas resiko duitnya harus disiapin ya, jangan nyampe di nanti diteriak-teriak bilang mahal ya. Mang, injekin dulu mang standar 2 nya mang. Ngilu-ngilu bro gebernya. Buat keamanan dan kenyamanan gua cukup sampai sini aja gebernya bro ya, karena ngerinya lompat doang itu baru digeber beberapa ya, seperempat juga nggak ada dari motor ini ya gua gebernya. Cuma ngeri mental aja bro, ini kayaknya udah emang robahan mesinnya ya, udah bukan standar lagi sehingga teriakannya juga cukup berbeda jauh ya bro. Jadi buat kalian yang mau datang langsung aja lah ke TKP ya, ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau via WA di 08151394 3798. Oke, di sini masih ada pario terus pario lagi, GSX, Mio, terus PCX, terus pario lagi di dalam. Terus ada pario lagi. Wah, pario 1, 2, 3, 4, 5.
5 Vario, 1 Yamaha Honda, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Honda ya, 2 Yamaha, Yamaha Mio doang sama R15 Brew. Oke, jadi karena sudah pada tahu, yang belum tahu nanti cek aja deskripsi Brew ya, untuk memastikan. Dan di situ juga ada Google Map-nya juga sudah disertakan, dan link-link marketplace dari SKR juga penjualannya juga sudah ada di situ ya. Jadi gua dari SKR Racing Ecos pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Kami ada, kami nyata. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.